So ya, yeah. Jadi karena gue udah bilang gue mau comeback ke game ini ya, gue udah main game ini dari kemarin. Gue seharian farming. Kalau kalian kemarin nanya, bang, kemarin nggak live, kemarin nggak konten, gue farming ini pak. Kalian bisa lihat nih ya, gue sudah prestige 1 dan ada ulti orang gak jelas yang tiba-tiba nyerang gue diam-diam gitu kan. Gak ngerti gue dari mana nih orang datangnya, anjing. Aduh ya. Kalian bisa lihat gue udah prestige 1, teman-teman ya. Imagine, astaga. Ya, gue udah prestige ke 1. Anjir, emang main di public ini luar biasa, guys. Main di public memang luar biasa ya, guys ya. Emang gak ada otak gitu main di public. So ya, ya gue seperti yang tadi kalian udah lihat ya, gue udah prestige 1 dan gue ada videonya pas gue mau mencoba untuk prestige 1. Ternyata cukup gampang ya, gue kira akan susah gitu prestige. Ternyata cuman kalian butuh level 100 doang dan kalian butuh duit berapa ya? 40.000 kalau nggak salah ya, sekitar 40.000. Jadi easy banget. Kalian bisa langsung aja, nggak perlu ada PvP gitu. Gue kira harus ada PvP, tapi ternyata nggak ada ya. Jadi emang bener-bener cuma ngelawan si Prestige Master-nya doang dan udah kelar, udah Prestige gitu doang teman-teman ya. Dan sekarang karena gue udah Prestige 1 ya, gue pengen nge-unlock Bankai. Jadi di video kita kali ini kita akan mencoba untuk nge-unlock Bankai teman-teman ya. Kalau kalian perhatiin di sini Ryujin Jaka gue soul note-nya udah 19 ya. Gue udah farming dari tadi. Sorry banget nih untuk video hari ini bakal lama, mungkin jam 8 baru upload atau mungkin 9 mungkin ya, kira-kira begitulah ya. Ya, jadi ini gue masih kurang satu lagi. Jadi di mana kita harus ngelawan satu kayak lagi Ryujin Jaka baru kita bisa ngedapetin Bankai. Habis itu kita bisa ngelawan Bankai kita ya. Kalau kita menang lawan Bankai, kita dapat Bankai cuy. Oke, sekarang kita akan langsung aja. Kita harus ngelawan Ryujin Jaka satu kayak lagi cuy ya. Lawan Ryujin Jaka cukup easy peasy ya. Raikoho! Menang. Oke. Sip, easy kan? Gitu doang. Tapi kalian mesti nunggu setiap 11 menit atau 10 menit gitu ya. Jadi ya kalau kalian masih precision 0 mending gak usah ribet gitu kan. Oke, sekarang kita langsung aja unlocking Bankai ya. Apakah gue sudah bisa ngedapetin Bankai ya. Oke, kita coba cek dulu. Ryujin Jaka harusnya gue udah 2-2. Nah, 2-2 GG Gaming gak guys. Langsung aja fight Bankai ya. Gila. Oh, harus ada inventory gitu ya. Oke, sip. 2 lagi gue naikin ke Bankai Mastery ya, biar double the time gitu cuy. Boleh lah. Di inventory ada, oh, fight Bankai. Oke. Gua ketujuh aja deh, ketujuh ya. Oke, ketujuh, oke. Udah, mari kita coba fight Bankai. Udah. Apa yang terjadi? Fight Bankai. Hah? Enggak ada yang terjadi. Oh, gua DC. Gua DC kah? Oh, kagak. Gua enggak DC tapi kok enggak bisa? Oke, gua harus coba relock. Gua harus coba relock. Mungkin tadi ngebug atau apa gitu. Sekarang kita coba fight Bankai. Unlock your Shikai skill. Wah anjir, kita mesti nge-unlock seluruh Shikai skill kita duluan pak ya. Jadi kita harus ngelawan ya. Wah anjir nih, gue grinding lagi pak. Fix sih, ini bakal besok upload ya guys ya. Jadi kita mesti ngelawan Ryujin Jaka lagi untuk nge-unlock semua skillnya dulu ya. Skill Shikai berarti ini Blazing Blade, Hellcatch ya. Ya Hellcatch sih kayaknya nih. Hellcatch, lalu ini ya, gue gak tau nih apakah semuanya harus gue ambil atau gimana gitu, gue gak ngerti dah. Ini kayaknya harus ini ignition kayak gini nih ya, enduring burning wheel nih kayak semua harus diambil ya. Anjir, kalau ini semua harus diambil GG Gaming sih guys, ini bakal makan waktu banget. Berapa ini butuhnya? Anjir, astaga, grinding banget ya, grinding ya. Aduh, ya udahlah. 2000 years later. Oke, okay, let's go. Kita langsung aja mencoba fight Bankai. Oh, bisa dong. Gue kira gak bisa, cok. Oke, okay, sip. Oke, okay, kita langsung coba ya. Kita langsung mencoba melawan Bankai. Apakah susah? Lawannya sama kan ya? Lawannya si Ryujin Jaka kan? Apa beda? Bisa summon Kaori. Aduh, anjir. Anjir, Bankai ini bos. Mas kau deh. Gila, dalam 2 hari gue dapet Bankai guys. Luar biasa gitu. Grindingnya dajjal emang nih game, gak bohong. Gue abis ini kayaknya istirahat dulu sih. Nyehe. Oh ini Ryujin Jaka main sama sih. Gak ada yang berubah kayaknya. Apa yang berubah? Wah dajjal. No. Gue gak punya Ryutsu. Wah gue mati cok. Wah. Sana lo. Back. Apa skill begitu anjing? Aduh ibu.
mati gue bangset. Please escape. Back. Mampus, hilang. Si kai gue hilang. Mati gue cu. Gue kalah guys. Gue kalah. Ini gila sih, susah cu. Wah, anjing, susah cu. Lari aja kocak. Gak bisa lari cu. Kagak bisa lari. Wah, gak bisa cowok, harus rejinjakan nih. Back. Okasen. Kan Okasen GG. Kita bisa pakai ini juga. Mental kau dek. Aduh, kok gue bisa kayak gitu sih? Gila kenceng banget ngetiknya. Us. Harus kenceng. Harus. Anjing. Kopi pasta coy. Anjing. Dajal. Back. Shit man, susah itu kan lawan Bankai. Susah co, lawan Bankai co. Jaka bantu gue, Jaka ya. Emon aja bang, pas dia ngerespon. Emon aja kah? Iya sudah lebih sakit ya. Tapi abis itu gue dikombo cuma dia co. Bener-bener lu Emon sekali abis itu M2. Emon sekali abis itu M2. Oh iya kah? Emon satu kali abis itu M2. Lu bener gak dia satu nih? Daripada gue langsung combo 4 triple strike nih ya. Gue combo langsung combo darat nih. Mau pakai combo darat apa gue yang diikutin di S1 tuh. M1, M2 biar cabok. Yes. Gimana cara pakai Bankai, Cok? Isi bar dulu yang di kiri. Oh iya, isi bar. Lupa. Tapi tinggal ngomong Bankai kan? Tinggal ketik Bankai kan? Oh, easy dong. Setelah gue berhasil nge-unlock Bankai, teman-teman, mari kita akan melihat ya. Se-OP apa Bankai ya? Oke, gue mau jelasin dulu. Jadi Bankai di sini itu kalian nggak perlu nge-unlock skill-skill lagi ya. Jadi skill-skill yang kalian udah punya pas kalian masih Shikai, kayak misalkan si Blazing Blade, Hell Cage, Hell March, itu semua skillnya pencetannya masih sama, itu-itu juga. Tapi nanti pas kalian Bankai itu bentuknya berubah ya. Oh ada Z juga nih ya kan, si bukan Blazing Blade namanya Pak Inferno. Oke. Ya, jadi ada banyak skill-skillnya ini. Jadi dari berapa tuh? Ada 3 ya. Ini ada Z lagi apa nih? Ada Pursu aja, follow up enemy after using Z with fresh step. Oh, oke. Ya, jadi semua skill ini pas kalian Bankai itu berubah, Pak ya. Ya, entar kita lihat deh. Kita lihat yang masih Shikai-nya juga kayak gimana, teman-teman ya. Jadi kalau masih Shikai itu gua kasih lihat aja ya. Ryujin Jaka. Ya, kita langsung aja Ryujin Jaka, oke. By the way, kalau kalian perhatiin nih ya. Di sebelah kiri itu ada kayak bar. Nah, bar ini adalah bar Bankai kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau penuhin bar Bankai kalian, kalian mesti ngelawan NPC sampai entar udah merah begini, nah baru udah bisa. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja coba semua skillnya dulu, teman-teman ya. Ini yang Z kayak begini, pas masih Shikai. Bam, kayak begitu doang ya. Kayak begitu cuman kayak mentalin gitu doang sih. Ini X ya. Tuh, ngeburn gini dan air luas banget, lihat enggak sih? Lihat enggak sih? Semua NPC yang ada dalam itu ngeburn, cuy. Ya gak sih? Semua NPC yang ada dalam lingkaran tadi itu semua keburn. Itu skill X-nya. Dan kalau skill C-nya dia kayak begini coy. Boom. Ya kayak begitu tuh teman-teman. Lumayan sakit sih. Lumayan GG ya. Lumayan GG. Shikai-nya lumayan GG. Pas jadi Bankai pak. GG Gaming. Oke, sekarang kita ngeliat Bankai-nya kayak gimana pak. Itu dia damage-nya ya relatif kecil ya. Kayak cuma 30-an 40-an. Ya gak sih teman-teman. Apalagi yang X ini nih. Nih guys, ini damage-nya gede, cuman kayak nggak kelihatan gitu tuh. 9999 tuh. 9999. Gila. Sakit sih sebenarnya sih. Sakit sih. Lebih sakit daripada yang Z ini nih. Yang Z ini cuma 22 noh ya kan. Dan dia nggak ngeburn ya. Sebenarnya tergantung sih, ngeburn itu tergantung dari ya, ini kalian gitu kan. Dia ada ngeburn di sini nih. Nah, ignition nih. Nah, kalau misalkan kalian udah punya ignition, nah baru bisa ngeburn. Kalau enggak ya enggak ngeburn semua skill teman-teman ya. Yang X pun enggak ngeburn, tapi yang X paling sakit sih. Yang C aja menurut gua kayak cuman berapa gitu tadi? Cuma 34 damage-nya kalau enggak salah ya, yang C itu ya. Jadi damage-nya emang kecil. Wah, mari kita berubah jadi Bankai, guys. Kalau jadi Bankai, lihat nih yang C ya. Tuh, cuma 34. Dia ngeburn deh. Yang C ngeburn. Oke. Untung gue liat dulu Hell March, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita langsung aja
Aduh salah gue cok. Bankai. Jadi berotot. Selain jadi berotot, lihat pukulan gue berapi-api coy. Gila, udah pukulan gue berapi-api. Lihat itu, lihat reaksi gue 400. Nah teman-teman, kalau misalkan kebakar kayak gitu ya, kenapa bang? Apa untungnya bang kebakar? Cuma 3 doang damage-nya. Guys, orang kalau kena ginian ya, ya keburn gitu, itu tuh dia nggak bisa ngeregen mbak, nggak bisa ngeregen reaksi dia ya. Jadi tuh OP parah jir, OP parah ya. Kalau kalau musuh kalian udah nggak ada reaksi, terus kalian cuman M1 begini doang aja, dia udah dia nggak bisa lari gitu, nggak bisa flash step. Kalian kan terus-terusan gini-giniin tuh, dia ngeburn mulu tuh, dia nggak bisa regen tuh, ya kan? Ya otomatis kalian ya udah pukulin aja terus anjir. Sampai musuhnya mati anjir, OP parah gak sih? Itu yang OP parah sih menurut gua sih. Sekarang kita lanjut aja ke skill yang jetnya. Tadi kan skill jetnya kayak cuman ke depan gitu doang kan. Sekarang kayak begini cuy, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ya dia ngeburn kayak begitu cuy. Damage-nya ya kalian bisa lihat tuh, ngeburn terus-terusan ya. Ngeburnnya GG Gaming sih. Lumayan GG teman-teman, lumayan lama. Namanya Hell Pillar, berubah jadi Hell Pillar ya, bukan Inferno ya. Oke, sekarang ke skill yang X, yaitu kayak begini cuy. Gila, lihat gak sih? Inferno, baru gantian yang X-nya itu Inferno. Dan gila damage-nya pak, gak berotak guys ya, damage-nya tidak berotak gitu kan. Apalagi yang skill C-nya nih, gue kasih unjuk ke lawan yang lumayan tebel deh. Ini masih belum tebel ya. Yang di sana deh, yang experience nih. Ya, gue kasih lihat nih, nah yang ini nih. Nah ini Hakuda. Ini deh, spesialis deh. Spesialis. Kita langsung coba aja. Skill C. Kok dia malah ke belakang? Loh. Oke. Mari kita coba lagi teman-teman ya. Bankai. Gila. Bankai cepet banget lagi anjir. Udah kayak gak ada animasi apa-apa anjir. Oke, kita sekarang kayaknya mesti pukul dulu sih kalau mau coba skill yang C ya. Coba yang C dulu oke. Makan nih, tuh lihat ya. Kita kayak nge-spawn Kaori dan Kaori meledak-ledak sebenarnya. Kenapa dia gak kena anjir? What? Kenapa lu gak kena anjir? Lah udah gue langsung aja lah. Z. Nah enaknya Z tuh dia diem di tempat cuy. Kalian bisa langsung combo sama X. Anjir OP banget sumpah ini. Bahan kayaknya OP banget anjir. Lihat gak sih? Kayak langsung kayak gak bisa ragdoll gitu dia tuh. Gak jelas cok. Lihat OP parah anjir. Jadi kalian Hell Pillar langsung Inferno aja itu udah sakit parah guys ya. Combo nih lihat ini. Kita cuma pakai 2 skill doang nih, tunggu Inferno kelar ya. Benernya Inferno kelar kita bisa langsung combo nih. Itu cuma pakai Z karena kalau dia kena Z itu dia ke depan ya. Dia kena stun gitu cuy. Kalian bisa langsung X tuh kan. Udah segitu udah langsung kita combo aja gitu kan. Kalian bisa terbang ke atas. Aduh gue salah lagi anjir. Gue langsung combo aja coy. Langsung triple strike. Langsung kita concussion blast aja, kita coba dari sini ya. Mungkin bisa gini. Concussion blast. Mati lu, meledak lu. Ya ampun gak kena. Imagine. Itu concussion blast sebenarnya auto aim. Cuman ya kalian lihat sendiri lah ya. Kayak begitu lah ya. Gue ngerti juga sih. Itu tapi kalau kena satu kali meledak ya guys ya, itu 40 guys. Jadi itu banyak banget meledaknya pak. Mungkin jaraknya dari sini kali ya. Dari sini kayak enak nih. Coba concussion blast. Tuh ya. Lihat gak. Gila sakit banget cu. Sakit banget anjir tuh kalau kena guys. Cuman emang agak susah ya. Soalnya dia kayak ini loh. Apa sih? Kayak ada waktunya dia auto aim tapi gak bener-bener auto aim gitu. Ngerti gak sih? Jadi emang agak-agak susah gitu cuy. Yaudah sekarang kita akan langsung aja coba PvP ya. Dengan build gue yang skill gue cuma begini doang. Kita coba aja oke okay? Alright, let's go. Gue gak tahu nih kita bakal menang apa enggak ya. Gue baru pertama kali juga coba PvP. Dan sepertinya lawan gue jago gitu. Gue nol rankingnya anjir. Agak pernah PvP coba. Jadi ya alright, let's see. Kita langsung mencoba aja ya. By the way kalau kalian mau ke Bankai, kalian gak perlu untuk pakai Sikai dulu ya. Jadi kalian bisa langsung ke Bankai sebenarnya cuy. Mana dia cuy? Dia apa cuy? Oke. Langsung aja. Langsung combo. Warwin. Mati kau. Langsung kita Haiyan. Gua mau Ryodan aja Ryodan. Oh shit. Wait. Oh shit. Wait. Ah. Anjir langsung Byakurai. Byakurai kena gak tuh? Wah anjir. Wait. Langsung aja Okasen. Kita dari jauh aja. Gua gak perlu Bankai. Gua bisa Bankai sih kalau gua mau. Boleh lah Bankai. Bankai. Kita langsung Bankai aja ya cuy ya. Kita langsung membantai gitu kan. Makan nih. Wah sialan. Dia apa ya? Dia apa sih? Oh dia Bankai juga cuy. Oh dia bahkan masih Zangetsu anjir. Oh shit. Kita dari jarak jauh langsung aja cuy.
Mana deh, Cok? Mana deh, Cok? Oh shit. Oh shit. Flash escape. Langsung Okasen. Okasen. Oke. Oke. Bentar gua ngecas dulu, cuy, ya. Ngecas dulu, cuy. Ah, gua di combo. Oh. Dia lewat. Oke. Oke. Oke, Hayen. Oh, kena lu. Aduh, 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 kabur, cuy, kabur, cuy. Kabur, cuy. Ah. Anjir nih orang nih. Orang dajal. Langsung aja. Biakurai. Makan tuh anjir. Oh shit. Oh shit. Oke, dia gagal mulu sih anjir sebenarnya sih dari tadi sih. Oh, dia bangkai kah? Oh, enggak. Gua kira dia bangkai, cuy. Langsung aja Okasen. Aduh shit. Bentar, Reatsu gua habis ya. Reatsu gua habis, Reatsu gua habis. Reatsu gua habis. Kena lu. Aduh, gua Morio dan enggak punya Reatsu anjir. Ah. Ah. Reatsu gua habis, cuy. Isi Reatsu dulu. Anjir, orang. Lu mau ngadu M1 terus, coy. Wah. Oke. Rai. Wes, gila bro. Gila bro. Oke. Gue dari tadi enggak ngeblok-ngeblok anjir. Gua enggak bisa reaksi sama sekali. Oh, mati kena. Aduh, gua salah, cok. Gua kepencet satu anjir. Biakurai. Ih, gua gagal. Anjir, gua gagal, cok. Flash escape. Wait. Gua Okasen. Gua Darjo bisa enggak ya? Darjo bisa enggak ya? Makan nih. Meledak lu. Ih, enggak kena, cok. Oke, gua XJ aja. Oh, dia mati, cok. Dia mati, cok. Oke. Gua enggak ngerti sih kenapa dia bisa mati gitu kan. Kenapa gua masih bisa hidup gitu? How? Gua enggak ngerti kenapa gua masih bisa hidup. Gua gagal mulu lo combo gua lo. Imagine. Oke, satu kali lagi. One last. Terakhir. Gua penasaran, cok. Gua Arangkar kah? Oh shit, bro. Shit, bro. Di. Wait. Oke. Okay. Blok. Oh, dia pakai sabaku lagi anjir. Oke. Okay. Kena. Wah, dia pakai flash escape juga, cok. Langsung aja Okasen. Okasen. Wah, dia Okasen juga enggak tuh anjir. Shit. Oke. Okay. Oke. Okay. Aduh, gak kena lagi Rio dan gue anjir. Gue kira dia bakal Rio dan Biakurai. Mampus. Gak dituin Hayen. Terbang. Okasen. Oke, kita ngeblok dulu. Isi Reatsu dulu. Wait. Kabur. Wah, oh shit. Kena lagi. Shit. Wah, shit. Raikoho. Kena lu. Wah, anjing, dia pakai tendangan dong anjir. Makan nih Hayen gua. Anjir. Shit. Kita masih belum bisa ini, teman-teman ya. Langsung aja Okasen. Biakurai. Kena. Oke, blok. Oke, blok. Santuy. Masih ada Sekiro. Oke. Okay. Wah, gak kena. Imagine. Wait, kabur. Langsung aja. Wah. Oke, okay, Sekiro. Ampus lu anjing. Kita bisa bantai sih kalau kita mau. Kita sekarat juga gitu kan. Kita langsung bantai aja, coy. Bantai. Dan gue pull lagi. Langsung aja, coy. Kena. Wah, dia Zangetsu, dia bahkan belum bankai cuy ya. Dia bahkan belum bankai. Gua langsung aja Okasen. Imagine. Gua isi Reatsu dulu. Wait, enggak bisa, coy. Oke. Santuy. Hayen. Langsung aja, coy, ya. Triple strike. Anjir, dia Zangetsu, cuy. Shit. Ah, gue mau Ryodan gagal, anjir. Isi dulu. Sama-sama isi Reatsu dia habis. Reatsu gue juga habis, gitu kan. Oh, shit. Chill, bro.
Mampus kena. Mampus kena. Gila OP banget ini anjir. OP parah guys. OP parah kan. Lihat dia sampai mundur cok. Dia sampai mundur cok. Emang OP. Oh dia bankai juga. Dia bankai. Oh dia bankai. Oke. Oke, dia bankai cuy ya. Makan tuh Kaori. Wah dia kabur cok. Anjing yang C ini susah banget dipakai sumpah. Oke kabur. Kabur. Kita langsung aja Okasen. Okasen moment. Gitu kan. Ngisi cakra enggak apa-apa. Ngisi cakra aja. Sambil ngisi cakra kita bisa high-end sih kalau kita mau gitu kan. Anjing enggak kena, cuk. Langsung aja. Kok enggak kena anjir, gua Sekiro padahal lo. Ryodan. Aduh, enggak kena, cuk. Yakurai. Oh, mampus. Mampus. Raikou kok kena. Triple strike. Wah, dia ini dong. Dia hilang dong. Okasen, makan nih Okasen gua, cuk. Kena, mati latihan aja nih. Ya ampun, gak meledak gak tuh anjir. Oke. Kita langsung Sekiro aja coy. Mau kemana anda? Mau kemana? Isi dulu. Ih dia mati, dia kabur. Oh dia bankai juga coy. Dia bankai. Tapi percuma ya. Kalau kalian udah sikai, darah kalian gak nambah kan harusnya kan. Oh apa nambah ya? Oh curang banget anjir kalau nambah coy. Curang banget cok. Ngarin apa lagi anjir. Triple strike. Kena. Mati. Hayen. Oke. Okasen. Meninggal. Raikou. Wah anjir. Ryodan. Ih gak kena anjir. Wih gak kena cu. Oke. Isi Reatsu dulu. Kita bisa C sih kita gitu mau. C aja langsung. Mati lu sana. Loh, kok malah ke belakang? Loh. Oh shit. Wait, gak kena. Kena. Kena lu. Oh, flash escape. Kabur. Kita Okasen. Meninggal. Byakurai. Gak di... Oh shit. Sakit banget, cuk. Kena. Gua bakar. Oke. Cara paling wah anjir dia makin gitu, cuk. Wah, shit. Mampus kena. Kena Raikou. Waduh shit, ini gua habis lagi bankai. Gua habis, guys. Bankai gua habis gitu kan. Oh shit. Gua Okasen. Oke, masih bisa gitu kan. Oke. Oh shit. Gila itu Zangetsu OP banget anjir M1-nya. M1-nya itu dia pakai langsung ini Getsu ga Tensou. OP parah, cok. Langsung aja. Ryodan, mampus. Wah. Anjir OP banget, cok. OP banget anjing Okasen. Oke, langsung Ryodan. Oke, press escape. Wait. Sekiro. Anjir. Imagine. Ya, gue kalah ya. Karena gue kelamaan, anjir. Harus tadi gue finish dia pas dia sekarat, tau gak sih? Gue kejer, tau gak sih? Cuma gue kasih dia waktu untuk bisa bankai, anjir. Itu salahnya gue tuh, guys ya. Oke, ya kalian bisa lihat ya. OP parah, Pak. Kalau kalian bisa PvP ya. Gue aja gak bisa PvP. Itu orang jago loh tadi loh. Si rep-rep itu loh, lihat. BP-nya sampai 200 gitu. Gue cuma 75, anjir. Cuma menang satu kali, anjir. Ya udah lah ya. Ya, tapi intinya GG, Pak. Bankainya Yamamoto GG banget, sumpah. Kalian bisa nge-spam Z. Z itu dia kayak nge-stun. Kalian bisa combo pakai C kalau enggak pakai X ya. Kalau gue sih biasanya X sih karena dia nge-burn gitu kan enak kan. Jadi dia enggak bisa ngisi Reatsu gitu loh. Tadi tuh sebenarnya dia udah kehabisan Reatsu mulu anjir. Cuma sayangnya gue dari tadi tuh diem-diem terus dari jauh gitu loh. Kalau gue datengin bisa menang gue. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang menonton dari dalam sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau suka. Subscribe yang mau enggak usah lupa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. No!